Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo buat sahabat-sahabat, teman-teman, kembali berjumpa kembali. Gimana sih kembali berjumpa kembali? Kayak bukan seorang public speaker yang ngulang-ngulang kata-kata. Ya namanya juga orang pasti punya kesalahan. Sok-sokan, maklum, namanya juga orang gak sempurna ya. Tentunya kembali berjumpa di Ngobardo Channel ya. Tentunya buat sobat Ngobardo, selamat datang di channel spesial kesayangan kita, Ngobrol barengan Dodo Dondi di sini di Ngobardo. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, kemudian isi kolom komentarnya dengan komentar-komentar yang positif, kritik membangun. Saya tunggu ya tentunya ya buat Anda yang sudah standby dan juga menyayangi channel kami yang setia. Thank you so much, sarongnya. Ya, tentunya di edisi kita kali ini agak apa ya namanya ya, agak sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita cerita tentang bagaimana menjadi seorang penyiar yang baik ya, sekarang kalau udah jadi penyiar, kira-kira basic skill yang harus dimiliki apa sih? Oke, welcome to Ngobardo edisi belajar menjadi penyiar dengan skill-skill dasar. Hey, oke, yang kalau ngomongin skill dasar ini adalah hal yang sangat-sangat bisa dibilang gampang-gampang susah ya, sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Saya cuma punya beberapa poin, mungkin ada 3 poin saja ya, ada 3 poin saja yang bisa saya kasih tahu sama Anda sebagai basic skill yang harus dimiliki seorang penyiar. Yang pertama ini adalah sangat mendasar sekali terkait musik. Namanya penyiar itu adalah ngomong dan musik. Ngomong musik ya. Radio ya, radio dan penyiar itu hubungannya itu aja. Ngomong musik sehingga kalau misalkan Anda beres ngomong atau setelah ngomong atau mau ngomong pasti akan berhubungan sama musik. Jadi, Anda harus memiliki sense of music. That's it ya. Yang pertama adalah sense of music. Kenapa sih musik? Karena musik ini adalah modal utama kita, senjata kita selain apa yang kita miliki ya. Jadi kalau misalkan Anda beres ngomong mau disambung sama lagu apa, sebelum ngomong mau mainin lagu apa ya. Dan kalau ngomongin penyiar akan balik lagi sama yang namanya jadwal siaran. Hah? Jadwal siaran Kak Dodo? Kenapa ngomongin jadwal siaran? Iya, karena gini. Kalau misalkan Anda siaran, aduh kaki saya gatel. Ya, karena ngomongin yang namanya siaran, pertama, Anda siaran di jam berapa? Itu Anda harus tahu dulu ya. Kenapa? Karena yang namanya siaran pagi, siaran sore, siaran siang, siaran malam itu beda. Beda, totally different ya. Kecuali pagi sama sore ada mirip-miripnya kadang-kadang ya. Kalau misalkan ngomongin kenapa beda, ada istilah dari kami keradioan itu, kalau saya ya, itu ada namanya prime time pagi, prime time sore, reguler siang, intimate malam. Ya, itu dia. Prime time pagi, prime time sore, reguler siang, intimate malam ya. Yang ini istilah saya yang buat ya kalau yang intimate. Kalau prime time sama reguler semua orang juga tahu, oke? Nah, ngomongin prime time. Kenapa namanya prime time? Prime ini adalah waktu di mana banyak sekali orang-orang mendengarkan radio. Di mobil, di jalan, di ya dimanapun itu. Karena pagi-pagi itu orang bangun tidur, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Pasti rame ya. Kalau siang itu lagi kerja, jadi kadang nggak sempat dengerin radio, makanya reguler. Nah, kalau sore prime time lagi, jam pulang kantor, jam pulang kerja, jam ngafe, jam nongkrong, itu. Kalau malam intimate, why intimate? Karena udah pada mau tidur. Rata-rata dengerinnya kalau misalkan di jalan dalam kondisi yang capek, yang lelah. Ya, kalau udah di rumah dalam waktu istirahat. Kalau yang mahasiswa lagi ngerjain skripsi, ya. Kalau yang anak sekolah, jarang sih yang begadang, ya nggak sih? Kayaknya SMP SMA jarang deh begadang. Kuliah yang sering begadang, ya. Jadi itu gambarannya. Nah, dari posisi-posisi itu nanti kita akan tahu sense of music dan juga sense kitanya seperti apa. Kalau Anda orangnya ceria, orangnya berapi-api, dan Anda bisa memotivasi orang dalam artian menggebu-gebu, ya. Temponya up, itu di pagi sama di sore, prime time, pagi sama prime time sore. Jadi lagu-lagunya pun Anda harus tahu dong, lagu-lagu middle up, nggak ada middle low kalau misalkan siaran ya. Kan udah disediain sama music director lagunya, memang ya, tapi kita yang akan membantu meracik juga. Ada beberapa musik director yang patternnya nggak boleh dirubah, urutan lagunya nggak boleh dirubah. Ada juga yang pattern lagunya boleh di kita pilih sesuai kita mau ngomong. Misalkan di opening atau di tengah-tengah kita lagi ngomongin soal kasus perang antara Rusia sama Ukraina. Kita mau sedih dong, tapi nggak boleh sedih-sedih banget. Ya udah cari yang middle low gitu, lagu yang cocok gitu. Misalkan gitu apakah yang persahabatan atau sebuah kisah klasik untuk masa depan. Itu terlalu low ya. Jadi kalau misalkan disesuaikan middle up, lagu-lagunya middle up itu prime time pagi. Jadi kalau sedih tapi di acaranya prime time pagi atau prime time sore, itu boleh banget muterin lagu patah hati tapi yang middle up. Contoh lagunya Endang Sukamti, begini rasanya, yang gitu ya. Itu kan lagu patah hati, lagu sedih, tapi dia middle up, bukan middle low, kayak gitu ya. Banyak kok lagu-lagu yang sifatnya apa, patah hati, sedih, yang luar negeri juga banyak, tapi yang temponya middle up. Silahkan, itu di prime time ya. Kalau misalkan yang regular time, itu akan kita nemenin orang lagi kerja, orang lagi makan siang, orang lagi di jalan. Jangan kasih lagu keras-keras. Gak mungkin kita lagi siaran siang kasih lagunya Pitbull yang jedak-jeduk. Jangan. Jangan. Itu baru yang siang-siang, regular siang itu dikasih lagunya yang middle. Makanya kita harus tahu tuh pas lagi siaran middle, tone suara kita juga disesuaikan kayak gitu segala macem ya. Kemudian kalau misalkan udah ke malam, itu mulai intimate, baru itu middle low. Middle low, lagu-lagu yang sakit hati kayak modelan Tompi lah, Glenn Fredly lah, terserah lah, Dewa 19, Dewa yang risalah hati lah. Itu lagu-lagu patah hati yang ancur, cur. Itu di malam aja diputarnya, kayak gitu. Jadi Anda harus ada sense of musiknya. Nah, kayak gitu. Tapi, selain ada dari posisi tadi, prime time pagi, prime time sore, reguler siang, intimate malam, ada lagi yang berbeda. Itu adalah special program. Misalkan contoh gini, mana saya buka contekannya. Maklum namanya siaran harus ada contekan. Sama. Nah, kalau yang ngomongin program khusus, jadi ada program khusus seperti ini. Ada yang siarannya Asia ya, K-pop atau mungkin J-pop ya, atau mungkin Thailand bahkan atau Chinese, itu khusus ya. Maka yang siarannya harus punya sense of music dari programnya juga. Yang sekarang rame kan misalkan programnya Asia atau misalkan K-pop ya. Maka kita harus punya sense of music dari K-popnya. Beres lagunya kita harus tahu, temponya harus kita bisa mainin juga. Nggak melulu BTS misalkan, nggak melulu BLACKPINK, padahal banyak lagu-lagu yang spesial di luar sana ya. Jadi itu spesial program contohnya K-pop. Kemudian program sport. Kadang-kadang program sport ini ditaruhnya tuh di atas maghrib ya. Program sport ini biasanya ditaruhnya di atas maghrib ya. Kalau udah ditaruh di atas maghrib ini, tentunya bikin Anda yang namanya sport pasti semangat, pasti upbeat. Jadi lagu-lagu upbeatnya harus dimasukin. Dan memang listnya itu adalah lagu-lagu yang upbeat. Jadi silakan, kalau yang pengen program sport, maka masuknya di area-area yang upbeat. Gitu dong, lagu-lagunya lagu-lagu upbeat. Kalau misalkan Anda lagunya kayak K-pop segala macam, itu mah mainin perasaan aja. Kemudian di sisi lain itu ada program spesial juga yang mungkin sifatnya intimate tapi sedih juga. Nah, itu boleh banget. Apakah seks gitu? Apakah klasik rock? Nih, rock pop rock alternatif. Klasik rock itu kita punya programnya di sini kalau di 102,3 Rasa FM ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang Anda suka ya buat sobat Ngobardo. Jadi sesuaikan. Anda siarannya yang mana dulu nih? Prime time pagi, prime time sore, reguler siang, reguler malam atau intimate malam ya. Atau misalnya special program, sport, K-pop, atau mungkin apa namanya tadi klasik rock dan segala macamnya. Itu kita sesuaikan. Jadi Anda di video saya sebelumnya, Anda harus tahu dulu nih jati diri Anda tuh di mana. Jadi nanti Anda juga akan disesuaikan dengan radio yang Anda tempati, nanti keterimanya di mana, nanti diposisikan di mana. Kalau intimate, soundnya jadi agak lembut gitu. Terus kemudian lagu-lagunya kita mainin yang middle low tadi. Kalau Anda di pagi-pagi, Anda harus semangat berapi-api. Banyak contoh-contoh penyiar-penyiar di pagi-pagi yang kayak model Niktagina, Desta. Kemudian kalau yang sore kan waktu yang sempat terkenal The Dendis ya, Danang Darto. Itu menghibur sekali. Kalau misalkan yang malam-malamnya intimate, banyak intimate. Mas Panji dulu saya inget banget siaran malam dia di Hard Rock FM. Itu juga obrolannya juga agak-agak eksklusif waktu itu, juga spesial banget. Banyak penyiar-penyiar yang bisa menjadi panutan, contoh buat Anda pastinya ya, buat Anda untuk Sobat Ngobardo. Cuma gambarannya, apa yang harus dimiliki? Pertama, skillnya itu adalah sense of music. So, pilih dulu Anda siarannya jam berapa, rasakan musiknya, rajin dengerin musik, mana yang upbeat, mana yang update, mana yang everlasting. Cari tahu dulu ya. Dan gak cuman soal sense of music, masih ada beberapa basic dari yang namanya siaran. Tapi sebelumnya jangan lupa dong, like, subscribe Ngobardo Channel. Anda juga boleh ngisi di kolom komentar kritik-kritik yang membangun atau saran, yang pastinya saya tunggu buat kehadiran Anda di channel Ngobardo Channel di sini ya. Saya akan lanjutkan lagi kira-kira apa aja yang harus dimiliki skill dari seorang penyiar. Selain ini, tapi harus cek video saya selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, cek terus dari Ngobardo Channel. Nanti Anda akan tahu video selanjutnya untuk part 2 dari basic skill seorang penyiar.